Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk pagi hari ini saya sudah hadir kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Nampak di depan saya bis ALS 03 Sabolas dengan cincu Pak Balap, dengan armada Skyliner. Wah, suaranya menggelegar ya, audionya ya. Nampak Pak Balap, Bang Ade. Mantep kali audionya. Mantep kali Pak Balap. AC-nya dijamin dingin ya. Ditambal dengan karet filler ini, tapi ya tetap nganu ya, apa kurang kuat ini gerak-geraknya. Semir dengan sunlight, tapi hitam juga ya. Nih hasilnya nih, mengkilap. Semirnya sunlight. Bang, kalau di semir sunlight ini awet nggak? Ya kilat lah, cuman ya gitu lah. Tapi buat jalan kering lagi gitu ya? Iya. Oke. Sementara. Arey. Mending di semir ya, kelihatan tampak hitam. Saya pun nggak berani masuk, nggak berani masuk saya. Pak, bersih banget dalamnya. Pak Ketua. Belanja apaan nih Pak Ketua? Anak ragil. Semongko. Anak ragil. Oli udah disiapkan nih teman-teman. Malam. Apa? Hanya masuk malam. Gak mungkin kalau siang ini. Kok bisa? Semuanya di Tangerang jam berapa itu? Di lewat Pluit jam 8:30. Lewat mana? Pluit udah lepas Tangerang. Tanya ada bohong itu. Main tamu tanya Semarang. Iya. Ya kan? Ya. Gua mandi aja belum. Itu jago ngeprank itu. Pak Julian aja kena prank. Iya. Tadi telepon. Minta. Tadi telepon di jam berapa nih? Gak ada pakunya. Gak ada pakunya kok buat naruh. Nih, kasihan nah anak telepon. Iya. Komeng dia pasti. Satu lah, bodoh sama itu mah payah itu. Tapi itu biasanya kondisikan. Itu kalau masuk jangan kayak gitu. Tapi ngangen nih. Ngangen nih. Oh, iya. Payah-payah itu.
Trans 2 ini lho. Iya. Datanya ketawa aja. Aduh, jam berapa ini? Jam 8 lebih 2 menit tadi. Katanya udah mau nyampe, udah di lampu merah. Katanya gitu. Gitu ya. Udah mau nyampe, udah di lampu merah. Oh. Tapi entah rumah makan, rumah lampu merah tojong entah di kampe pokoknya. Ntar dulu, ini namanya. Udah mau nyampe, udah di lampu merah ketua ini. Oh ya, udah saya kondisikan. Tapi sebentar ketua, ini namanya ya. Ada Bandit 2. Wah, ya. Kampret 220. Ya. Kampret tuyul. Kampret tuyul? Akmemo. Oh, Pak Radi. Ya. Sodron 286. Namanya Abutan. Andar. Atau lihat apa? Namanya bakso. Spri Mercy. Apa yang namanya aneh-aneh ya? Kamu di kamu pencet-pencet semua. Namanya hanya Pak Ketua yang tahu. Kamu gabung ke sini? Iya, pagi saya ketua. Karena anak-anak sudah terkondisi aman. Langsung gas. Apapun yang ngomong udah hati-hati ke rumah tangga. Ya pemulihan ketua. Apa sih kontrolasi nggak? Satu bulan sekali. Masih. Iya. Tapi ya kalau kambuh ya nanti ya tetap kontrol. Pak Balap. Apa? Ayo ini coba ya, Pak. Ya, ada hadiah untuk Pak Ketua. Apa lagi? Biar nggak merepet. Ya. Wah ini harus dikondisikan langsung ini. Apa? Kalau urusan perut, ya. Harus dikondisikan langsung. Ya. Jangan bertele-tele ya, apa ini? Nasi. Hah? Bentar. Cocok ini? Cuci tangan dulu. Oke. Pak Ketua. Saya bawakan nasi bungkus. Biar enggak merepet. Kalau urusan nasi ya kamu dimakan Pak Balap. Ya. Tapi kalau urusan sumur enaknya makan malam. Tahu sumur? Sumur enggak tahu kamu. Apa? Mari Pak Balap, Mas. Ayo Mas, mari Mas. Iya, iya. Mari Pak Balap. Mumpung masih hangat ini. Itu semaput buat bablu. Pakai kan ini. Iya, itu minta belanja itu. Jangan mau nyampe, jangan lampu merah. Jangan lampu merah, jangan lampu merah. Lampu merah mana, Ketua? Tak ada, sampai mana ini? Sudah dekat, sudah mau masuk, ini sudah di lampu merah kok. Jangan melanjutkan pertanyaan itu, nanti mau meler-meler ya. Meler-meler, ya. Pokoknya diain aja, Ketua. Yang penting apa perintahan dia, saya kondisikan. Dan untuk hari ini yang diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 3 Sabolas ya dengan cincu Pak Balap. Dan di belakang ALS 3 Sabolas ada bis ALS Nopin 220 Semongo ya, Haholong Yau dengan cincu Bang Fauzi yang akan diberangkatkan besok siang dari Kota Yogyakarta berhati nyaman. Di belakang bis ALS Nopin 220 akan hadir kembali bis ALS Nopin 246 dengan cincu Pak Japar ya. Suasana atau cuaca di Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini cerah berawan. Cerah berawan itu ada sinar matahari tapi juga berawan. Dan alhamdulillah ya, suasana di Kota Yogyakarta tampak kondusif untuk pagi hari ini. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video pagi hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Doa terbaik untuk semuanya, untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family, semoga dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.